Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih kurang penduduk. Tentunya bertujuan untuk menyebarkan penduduk di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia agar lebih merata. Nah, bercerita tentang transmigrasi tentunya tidak lepas dari Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Presiden Soeharto, yang menjelajah dari ujung timur sampai ujung barat Republik Indonesia dengan senyum khasnya. Dan menyimpulkan setelah melihat kondisi dari masing-masing wilayah tersebut, bahwa untuk memeratakan pembangunan dan juga menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu heterogen, diperlukan transmigrasi. Di daerah transmigrasi ini suasananya tidak jauh beda dengan di Jawa, lengkap. Ada sekolah, ada kantor-kantor, pokoknya lengkap. Di Jawa ada kantor camat, di sini juga ada. Terus, dulu saya, orang tua saya tidak punya rumah, sekarang saya punya rumah dan punya tanah. Pokoknya lebih sejahtera lah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.